semuanya. Ini dia. Jatuhnya ya, Puan. Aduh, itu dia. Bahunya dari Erwin Ramdhani, pemirsa. Itu bahaya banget ya, kita lihat pemirsa. Dan sekarang Erwin masuk. Erwin Ramdhani juga seorang winger dimasukkan. Jadi ya, juga memiliki kecepatan ya, Renzo. Sekarang Erwin Ramdhani pemirsa, langgaran tampaknya ya, terlambat ya, langgaran. Oh, ini udah mulai hujan kartu ini. Ya, udah mulai hujan kartu di penghujung pertandingan. Vigo mendapatkan kartu kuning pemirsa, Ahmad Vigo. Vigo juga pemain memiliki posisi. Erwin nggak bisa lanjut ini. Sorry, apakah Erwin tidak bisa lanjut dan ini membuat Luis Mia harus mengambil kesempatan untuk mengganti Erwin yang sebentar juga masuk menggantikan Ciro Alves. Ya, saya pikir Arsan juga bisa dimaksimalkan ya. Ya. Pemain muda dengan kemampuan kaki kiri yang sangat baik. Jadi memang ini menjadi sebuah pergantian yang harus dilakukan dan tidak direncanakan oleh Luis Mia pemirsa ketika Erwin tampaknya mengalami cedera. David da Silva, Nick pemirsa. Sedikit keluar dari apa yang terjadi, tampaknya tadi ambulan menjemput posisi dari Erwin Ramdhani ya, yang harus dibawa langsung ke rumah sakit. Yeah. Sekali lagi kita berdoa tentunya Erwin Ramdhani tidak mengalami cedera parah dan mudah-mudahan juga bisa langsung ditanggulangi